dalam hatinya. Wahai Allah, saya patutkan sanggup pagi dan dari bayi ibu saya atau saya teruskan sholat saya. Kalau sepasalah bahwa ada di dalam yang sama bila binti nanti jadi mempunyai tempat sholat yang untuk beribadah kepada Allah. Kalau tujuh umat tetapi jadi tidak menyambut panggilan daripada ibunya yang memanggil. Kalau kita beralih wa ta'at alaih maka ibunya keras hatinya lalu berdoa keburukan ke atas jadi. Wa qalat Allahumma la tuhidku hatta tuliyahu a'lam bisat. Apa doa ibunya? Allah, janganlah kau matikan anakku jari sehingga kau puji dengan godaan daripada penzina. Ramadrat as-salamat wa nufiyat kumbu. Lalu berlalulah kawanan-kawanan lalu wafatlah kau tinggal ibu jari. Faja'at ra'iyah ra'ah hawla sam'a. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mendatangkan seorang wanita yang sedang menternak binatang berada di sekitar tempat khalwat yang jadi. Ma'ana syai'un min al-aghnam. Dan bersama ketika itu beberapa ekor binatang yang merupakan kambing. Fanadarat ila jari wa huwa yusalli wa ujibat bi taqa'ati wajhi bidun ibadah bi jamal. Maka wanita yang sedang menternak kambing tersebut terlihat akan jahil yang sedang sholat, dia merasa begitu terpukul akan kecantikan dan juga nur wajahnya sekena jahil ini. Berdasarkan bila seru ma'ah wa ba'dah kehamnya sholatnya rawatatu an nafsiha wa ta'alat haytalan. Lalu dia masuk ke dalam tempat khalwat yang jahil jahil dan selesai daripada sholatnya dia mengatakan saya sungguh terpukul dengan engkau mahukan untuk bersama dengan saya. Sayyidina Jarir enggan melakukan maksiat kepada Allah, tetapi wanita ini mendekati Sayyidina Jarir dan memujinya. Ini bayi yang tidak mampu bercakap berada
استمع إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح الإمام البخاري يعني صحيح. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ذلك يعني لما رأوا قطب الولد الصغير فلما رأوا ذلك أقبلوا على جرير يتمسحون به ويقومون رأسا ويقولون مني لك صومعتك من الذهب. قال لا من الفضة. قال لا. قال مما؟ قال أريدها أن تعبدوها من الطين كما كانت. Dan kebanyakan rakyat terdahulu.
ini daripada sunnah yang dilakukan awalnya. Wa man alladhi hawwala halahu? Siapa yang mengubah keadaan kamu sebenarnya? Inna hadhihi al-adhkar hiya khulasat as-sunnah an-nabawiyyah. Al-Imam al-Haddad al-Jahni li shay'in 'indah, bal ahadha min sahih al-Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa istakhlasa hadhihi al-adhkar fa jama'aha bi dhalika al-mutayyib as-saghir wa sammaha qadim. فسموها الناس راغب الحداد وهو راغب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إمام الحداد tidak mendatangkan sedikit pun daripada rotinnya bacaan yang keluar ataupun yang datang dari pikirannya. Imam Haddad seorang yang alim, mengetahui hadis Rasulullah SAW mengambil hadis Rasulullah SAW dijadikan zikir, mengambil satu lagi hadis dijadikan zikir, mengambil hadis yang lain dijadikan zikir, mengambil doa Rasulullah dijadikan zikir. Daripada Al-Quran, mengumpulkan daripada tahlil, mengumpulkan daripada doa-doa Rasulullah. Susunan ini dinamakan sebagai Ar-Ratib. Orang memanggilnya sebagai Ar-Ratib susunan Imam Haddad. Lalu terkenalah namanya dengan Ratib Haddad susunan Al-Haddad. Rupanya nukunnu nahnu al-an di hadha zaman annana lattatawwarna wa tajaddadna 'ani sabiqin. Mungkin saja kita bersangka bahwa rakyat terdahulu meninggalkan bacaan Ratib Haddad karena mereka sudah modern. Hakika annana tahallafna wa ta'akharna. Sangkaan bahwa orang muda ini tidak perlu membacakan rutin yang kononnya antik. Sesungguhnya kita sudah ketinggalan daripada amalan-amalan orang yang menuju kepada Allah. As-sabiqin aktsar ittiba'an lis-sunnah minna. Yatatabi'un 'ala sunnah wa minha hadhihi ar-rawatib wal adhkar an-nabawiyyah kullayh. Ini yang kita dahulu lebih menjaga sunnah Rasulullah. Kita hidup di zaman yang diperbudakkan oleh Allah dengan kemudahannya. Mengapa kita meninggalkan dan kita memperlambatkan diri kita menuju kepada Allah? Dalam majalah terdakar dan nas, istilah bihun awal, wal awal, wal awal. Nyatanya apabila orang meninggalkan bacaan azkar, maka bertambah penyakitnya, bertambah penyakit di kalangan masyarakat, bertambahnya pengurangan maruah dan juga harga diri. Berlakunya musibah di sana sini adalah disebabkan mereka meninggalkan bacaan azkar dikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa kathirun minan nas yashtaki fi hadha zaman tasallutul jinni alayhi. Ramai orang yang mengadu kepada ulama mereka diserang dan diganggu dengan sihir dan jin. Wa kathratul hasad wal ayn alayhi. Dan ramai yang mengadu kononnya perniagaan yang dihasad, perniagaan yang dibenci orang dan dilumpuhkan oleh orang. Ramai yang mengaku hatinya sakit, ramai yang mengaku hatinya sempit. Ma'anna al-hayat tadawwarat al-imarat was-sayyarat wal-buyut al-wasi'ah al-farihah la tudad fi zaman as-sabiq. Sedangkan mereka hidup di era milenium ini yang didatangkan dengan teknologi canggih, didatangkan dengan berbagai kemudahan, kendaraan yang laju, rumah yang besar, perjalanan yang mudah, tetapi hidup mereka di السابقون لا يشتكون مثلنا ونحن نشتكي. Sedangkan kita mengetahui kisah riwayat dari nenek moyang kita, mereka tidak pernah mengadu kesusahan dalam hidup. Lima dari enam orang diwariskan pada hati adab, fayyidul Allah di mana dari hati adab hadhihi asyurur min syurur jinni wal ayni wal sihri ila ghairi dhalik. Sebabnya adalah mereka itu hidup di dalam lingkungan orang yang berzikir kepada Allah. Mereka hidup membaca zikir dan juga roti berwarti menghadapkan kalanya. Allah SWT menjaga mereka. Allah menyelamatkan mereka daripada musibah. Allah mengangkat daripada mereka kepada. Allah memakmurkan negeri dan juga raja. Wa ta'rifu aw ata'rifuna ma sababu ta'lim ratib Imam Al-Haddad. Adakah hadirin jamaah yang hadir di masjid ini mengetahui apa sebab roti menghadap ini dituliskan? Sababu ta'lim ratib Imam Al-Haddad. انتشر في عصر الإمام الحداد فيه الجن في ذلك الوادي
sabah hanya tidur dan berkutai dari. Ada ibu yang tidur dan mendapati anaknya sudah hilang ketika waktu subuh. Fa'atau ila imam al-Haddad di Madinah Karim yashkabur min hadha al-hal. Dan orang ramai datang kepada imam al-Haddad di Madinah Karim mengadukan akan hal ini. Wa fataha imam al-Haddad kutub as-sunnah wa istakhlasa min kutub as-sunnah hadhihi al-adhkar an-nabawiyyah al-muhammadiyyah. Dengan kebijaksanaan dan kecerdikan Imam Haddad, ketinggian ilmunya, beliau telah membuka hadis Rasulullah SAW satu persatu memperhatikan rahsia-rahsia yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW, mencetuk daripadanya dan menjadikan susunan-susunan hadis tersebut yang belum terpaham dinamakan sebagai Al-Rajih. Imam Haddad memerintahkan orang yang terkait dengan pada dan pada kulla layla qabla salat al-isha. Setiap malam sebelum datangnya waktu isya. Wa ma qarrat 'alayhim 'ashru layali illa wa qad sufiya al-wadi min shurur al-dinn bi jami'. Tidaklah tambah mereka cukup 10 kali sahaja Allah mengangkat wadi tersebut daripada wadi tersebut. Wa ba'ath kathirun min an-nisa wa asbahu as-sabah wal awlad mawjudin lam yaftadhu. Wahai ahli Terengganu, wahai rakyat Terengganu, saya ini berucap kepada kamu, saya ini memperdengarkan daripada kamu, apakah kalian satu untuk kembali lagi membacakan, menghidupkan adat membaca roti berhantar. Apakah roti ini akan diperdengarkan lagi, apakah roti ini akan dibacakan lagi oleh rakyat Terengganu? Hatta yatbahu Allah ampun syurur. Sehingga Allah akan mengangkat pada daripada negeri yang ma'am ini. Wa'asalahu subhanahu wa ta'ala an yakfir dhulubana wa yastur'ibubana wa yashukurubana wa yusahir patlubana wa yakfir hajatina wa yastujib da'awatina. Allahumma ya awal al-awali wa ya akhir al-akhiri wa ya kuwwat al-matin wa ya rahim al-masakin ya rahman rahimin anjiz lana rahmatan min indika nas'adu biha fi dunya wal akhirah anjiz lana rahmatan min indika nas'adu biha fi dunya Oh.
Alhamdulillah kita dengan kausiah.